memiliki seorang hak. Yuk kita ikut pengitan. Orang bukan sukit kita. Bapak kita. Kembali dengan calon nomor 4 kita sekian palingkan seorang kadek. Ini dia kadek. Pasangan terima Tosar Iwan. Di situ ada PP. Luar biasa itu berani menutupnya. Akhirnya ditolak mentah-mentah. Jadi dia lolos. Asal kalau memiliki oleh Tria Salon. Kesempatan emas kembali kadek mencoba akan seberangkan bola. Karena bukan hanya lautan yang diseberangi. Kembali netting diseberangi. Kita lihat. Kembali kejam. Satu sama. Sosok seorang Willy pun tak kalah dahsyatnya. Sangat luar biasa dengan balasan yang tak kalah kali ini. Kita lihat bagaimana Pak Irwan sebagai tosernya akan bisa, karena Irwan dikatakan pasang bongkar. Bisa mukul, bisa umpan. Kita lihat ini Eko. Apakah serangan Anda akan coba dibalas? Kita lihat ini dia terjadi. Balas dendam. Palingkan WD dan PP. Masuk angka tambah 2 melawan 1. 2 angka dimiliki pemilik punya tuan rumah. Kita lihat melenggar Irwan ini. Irwan kembali Irwan. Masih Irwan. Coba serangan super dimainkan. Tapi Agi cepat ambil tindakan. Namun kembali kejamnya Oki Damar. Itu seorang Oki Damar. Masih bisa dibantah dengan baik. Serangan kejamnya PP. Masuk manik. 3-1. 3 angka dimiliki oleh tuan pemilik punya. Apalagi tuan Rian Salon akan bangkit dari kasurnya. Mereka berani menerima bola karena sentuhan yang baik melainkan Agi, kembali Denny, itu dia Eko. Hebatnya pukulan Eko, kejamnya pukulan Eko. Bayangkan kalau kena tahu pasti hancur berberantakan. 2-3. Hanya satu untuk sama dikejar Muhammad Denny. Sosok toser yang cukup cantik sekali. Apalagi dengan umpan empuk diberikan Denny. Masih datang serangan balasan melainkan seorang Willy. 4-2. 1000 orang Inggris bilang siji lorot telu, kembali orang Jawa ikut hitung skor. Hiji dua tilu cipurang sunnya nita. Ini bola ditampil langsung kurorek jangan di babu gini ya. Tinggalan Kang Eko ngambil gerna kawas petiris yang bolong. Merasa seram dan pun jentikan empat. Muhammad Eko kembali dikatakan serangan Anda akan bahaya. Apalagi family tidak sia-sia menerima. Lainkan butuh mungkin. Atau kembali bola di tangan Wele. Tipu dimainkan ternyata berhasil walaupun lemah hamut memberikan lawan. Angka 5-3. Hanya 2 selisih untuk sama. Tapi kesempatan mas kembali pamili untuk melainkan jump setnya akan bisa atau tidak. Dipatahkan oleh pemain belakang melainkan Eko. Kembali Denny di sana. Masih ada serangan yang kejam melainkan nomor 8. Siapakah Haris? Dan ternyata akan balas di sana. Bagaimana reaksinya? Siapa itu untuk Haris? Hebatnya pukulan Haris. Akan galak kembali 4-5. Ayo saksikan sama-sama. Melainkan serangan, dan kita lihat ini terjadi serangan super nomor 1 melingkat Konata yang berani dia akan melawan, tapi sayang terlalu keras dan keluar lawan 4. Tuan rumah dikatakan mulung muntah karena jelas angka-angka subsidi diberikan musuh Anda. Maka ini dia seorang Pipit kembali berbelakang dengan hebatnya. Pipit bergerak cepat, antisipasi dengan baik Eko, tapi Denny cepat keluar dari serangnya. Mungkinkah bola pertama cantik itu terjadi serangan foto. Luar biasa Putu kembali masuk dengan angka pertama 7-4. Sekian dia memiliki Pipit. Masih Pipit kembali kerja keras banting tulang peras keringat. Kenal lelah tak kenal capek. Apalagi Denny kerja keras di sana. Dengan baik dan tidak. Oke. Masuk Mani Oki Damar. 5-7 kita saksikan. Sewajah kita makan ternyata pukulan. Apalagi serangan Oki. Tenaga kerasnya tidak punya. Balas Nison. Tenaga kerasnya Idal punya. Kembali lagi berbicara dengan tangan supernya. Akan coba gerak cepat dimainkan Putu. Dan ternyata jelas akan coba dari angka. Tapi saya dikatakan gagal. Gagal sendiri. Salah sendiri. Akhirnya angka subsidi menjadi 8-6 ataukah 6-8. Bagaimana kembali Bison akan tepat. Dan itu terjadi balasan. Kutanan Oke. Tidaknya berang. Sesawan madu disorokan tumpah di lagi. Saksikan sama-sama bahwa bola-bola dimiliki dengan seorang Bison. Masih Bison lagi-lagi kerja sama dengan baik. Apalagi Denny tidak mau gagal. Serangan tumbuh. Apalagi Eko dengan kencang. Begitu juga Willy dan Pipit kerja sama dengan cantik. Dan bagaimana reaksinya? Kembali akan gol. Ojo 9. Kita lihat dari kaca betul sekali bahwa serangan kejam. Patah emas kembali kadek nomor 4. Mencoba serangan super dimainkan kadek. Akan coba dibalas Putu. Dengan semangatnya Pipit atau Willy. Akan banyak jalan menuju rumah. Kalau kalah dengan pukulan boleh tipuan.
10 melawan 7. Lawan cantiknya bukan main. Tidak kalah dahsyatnya kembali. Serana super datang dan Agi. Masih ada Dini di sana. Bagaimana Eko? Serangan Eko akan lebih luar biasa. Sungguh kau pemain yang kejam, yang tidak punya perasaan, sehingga diriku dikalahkannya. Lepaskan aku, lepaskan. Sungguh ku tak dapatkannya. Lepaskan aku, lepaskan. Sungguh ku tak bawa serangan yang cukup. Oh, tidak berhasil. Bawa serangan yang cukup. Oh, mungkin tidak sedikit sasang serangan sia-sia. Padahal berhati-hati jauh lebih baik dari Pusara Bobo ya. Jauh lebih baik dari Pusara Bobo seorang Edo. Apakah Edo mengalami kegagalan seri atau tidak? Nampaknya baru kali ini Edo kembali. Kita lihat bagaimana reaksi tepat. Oh, masih Willy di sana atau Kak Bibit? Semangatnya bukan main. Irwan kasih umpan kepada seorang Willy atau Bibit. Kembali ada Willy untuk di sana. Masih datang serangan balik akan muncul di tangan seorang. Aris. 10-11 dengan selingkuh akan dibalas. Kau lagi-lagi berbicara dengan tangannya. Karena mulut akan tertutup tapi tangan bicara. Bagaimana Edo kita lihat. Kembali ada serangan. Melainkan PP. Poin menjadi 12-10. Apun kau masuk ke serangan PP dan kembali tidak bisa dibendung. Dan ini dia terjadi. Serangan yang kejam kembali lucu. Masih ada Aris. Hebat melainkan Aris kembali galak. 11-12. Di Konate lagi dari Irian Jaya kita lihat. Ini dia Konate masih menerima bola dengan cantik. Anak-anak dari Tian kembali lutut bermain. Serangan balik. Akhirnya terjadi. Tidak masuk kegagalan. 13-11. Bangkitkan mentalitasnya agar supaya tetap utuh di tangan Anda dan kembali bawa kawan masih bisa untuk menerima bola dengan semangat apalagi seorang Aris. Jangan bermain sehingga artis berbicara. Bisa untuk menerima bola dengan semangat apalagi seorang Aris. Sehingga ternyata pahit kerasana. Oki Damar kembali dikatakan galak apalagi pisau tidak mau gagal dengan serangan balasan kembali muncul. 14-12 akan kembali Putu. Ini dia Putu, masih Putu. Serangan super kang Putu masih bisa dibantah atau tidak? Aku dikatakan gagal sendiri, salah sendiri. 13-14 ya Trian, kita lihat Trian Salon. Siapa kegerangan melainkan seorang Aris akan coba dibaca dengan ganteng dan itu dia terjadi sangat supernya dimiliki seorang Edo. Apapun menjadi 15 melawan 13. Seorang pemilih berani membeli pemain mahal Bison tapi kembali ada Agi di sana. Bagaimana reaksinya? Kembali seorang kakek. Kembali ada Agi di sana. Bagaimana reaksinya? Kembali bisa ditelan seorang kakek. Lautan masih bisa ditenggelami apalagi dangkalnya di mana sesulitnya. Kita lihat Wele kembali kejam. Dikatakan si Raja Tega Wele 16-14. Kembali akan gencar. Sangat super mainkan pemilih. Masih bisa dibalas dengan ganteng Agi. Dan itu di Denny. Sepakat bukan main. Seorang kali kembali atau ketanet Akonate. Dan kembali itu dia terjadi. Oh, gaya-gaya cepat kembali akan datang. Olehkan Eko. Tidak mau ragu Putu ambil tindakan. Itu kesempatan kembali. Serangan tangan kidanya. Masih dibalas. Penjadar. Oh. Dan seorang sosok pemain cantik kita lihat. Ini dia Denny Purnomo yang kerasnya bukan main. Umpan diberikan lucunya juga bukan main. Apalagi serangan dadak-dadakan melainkan pukulan manis nomor 4 kita lihat. Siapakah melainkan Edo? 17-15 kita lihat Edo. Ini dia Edo. Masih Edo. Mencoba Edo. Kerasnya pukulan Edo mau dibantah atau tidak. Karena sosok Edo lagi-lagi menunggu peluit panjang berbunyi dan kembali kandas di tangan belakang melingkar Aris. Di situ ada Denny masih Ake. Oke, kita lihat Oke masuk dong. 16-17 akan kejamnya sosok super dimainkan Eko. Sangat spektakuler bola pertama dimainkan Edo dan itu dia terjadi. Willy akan membalasnya namun patah di tangan Anda karena dikawal ketat karena ini pertandingan ini sama-sama los 17 sama. Mari kita lihat Tidan. Mari kita lihat pemilih, masih kembali bola dibiarkan keluar. 18-17. Bola bersedia lebih dari 2 ya. Kita lihat ini Willy kembali, apalagi Eko maupun Denny sepakat dengan Aris. Blocking Pipit kembali akan lutut angka 19. Tolong persiapkan kepada yang menang tadi untuk berhadapan yang kalah sekarang nanti.
yaitu Bilja yang menang tadi untuk berhadapan yang kalah sekarang. Tolong dijemput saja agar semuanya nyambung dan pertandingan. Baik, hadirin kita lihat di lapangan cukup tegang melingkar. Willy akan mencoba lagi-lagi chance-nya dilakukan. Apakah akan bisa Willy menghadapi lawan di belakang dan di depan? Karena cukup tidak berlepotan mungkin Eko. Dan itu terjadi, oke. Hebatnya pukulan keras Muhammad Oki. Bagaikan halilintar mudah gentong. Sehingga hancur berberantakan maka poin 18-19. Hanya satu untuk sama dikejar kembali dengan baik. Sosok saudara Konate ini dia. Masih Konate. Konate kembali Konate. Rasa pukulan Konate dibalas ketat dengan Kutu. Dihantam Kutu. Jadi umpan diberikan. Seorang Irwan ke belakang. Ada Bibi di sana. Rasa sudah yang tipu. Apalagi umpan pertama. Akan cantiknya. Siapa dia? Kembali Irwan. Itu dia Kutu. Knocking berhasil karena sedikit ada langgaran dua buruk. 18. Kita lihat bagaimana tuan rumah pemilik punya. Semangat bukan main Pipit Purnomo. Ini Pipit. Masih semangat Pipit tidak menurun jatuh tempo permainan Anda. Cukup akan ideal bola diterima Agi. Dan semangatnya Dini menerima bola. Apalagi ada Aris. Luar biasa Aris. Kurang ada pembaikan banget. 19-20. Dikatakan labil musuh Anda. Retak jawaban Anda. Apa kembali kita lihat Oki Damar. Saksikan bahwa Oki Damar kali ini luar biasa. Dengan Tuhan yang baik mungkin Oki, apalagi begitu Putu. Hebatnya Putu akan terima Agi. Denny tidak mau ragu dengan semangatnya Aris. Rocking akan berhasil tapi saya mentas keluar. 20-21. Aris membuka pintu lebar karena Aris sangat bahaya. Di situ akan coba dibaca. Putu kembali. Kita lihat bagaimana. Lagi-lagi sana. 2-1 sama. Kesempatan kembali mereka. Arum apakah akan siapa yang bisa angka 25 dimenangkan karena mereka sama-sama ingin. Lalu keluar. Hingga Mang Diman. Tolong Belgia agar supaya disiapkan karena yang kalah sekarang nanti tidak akan keluar lapangan. Baik hadirin kita lihat. Di lapang panaskan pertandingan mungkin Aris akan bahaya apalagi Putu tidak mau ragu. Semangatnya seorang sosok pemain cantik kembali. Apalagi serangan kejam dimiliki Eko. Aris kembali, Denny di sana, siapa dia Eko? Kembali kita lihat bagaimana Edo. Berhasil Edo akan berhasil. Di pergantian pemain yang tak kalah biasa ini dia. Seorang Bison lagi-lagi akan bahaya serangan super Anda. Melalui jump set yang kita lihat. Ternyata menyilang di tangan Eko datang Denny. Menjemput bola dan Eko maju ke depan. Masih ruang tembak leluasa. Siapa dan Irwan kembali. Ada serangan balik oleh Edo. Bagaimana kembali akan kembali. Gol! Dua, tiga, dua, dua. Anotos masihan katindeng. Hatur nuhun. Terima kasih penelitian. Jazakallah barakallah. Mari kita ke lapan kembali. Setelah kita meneguk rating geng, apalagi di lapangan maupun di meja penelitian, yang mana kita lihat bahwa ini pertandingan seorang Bison kembali akan lincah. Begitu agresif kembali Eko. Masih ada Oki. Luar biasa Oki kejamnya, apalagi Irwan tidak mau ragu. Dengan semangatnya Eko mencoba mengecohnya. Kembali geng dikasih umpan Oki. Angka pertama 23 sama. Ini depan Padik, seorang Padik. Mencoba Padik akan kerja keras banting tulang. Dikatakan tak kenal panas, tak kenal sapi. Sehingga akan poin lagi. 2-4, 2-3 di babak yang pertama. Melalui jam setnya. Apakah bisa atau tidak Irwan mengejar angka 25 saja? Karena satu untuk habis di muka bumi ini. Apakah kembali Denny akan bisa menyamakannya dengan cantik? Karena Eko kembali sama. Eko berani menyamakan angka 25 sama di babak yang kedua. Mungkin jus melon dikonsumsi mereka. Begitu juga jus Erwis dan jus 2. Apakah bernapas lega mereka sama-sama bangkit. Tidak mau ragu Irwan di sana. Oh! Angka bangkit. Tidak mau ragu Irwan di sana. Oh! Angka hidup. Masih hidup. Hanya bukan main karena Aris berani menerima bola. Denny dan juga Oke. 25 sama kembali Oke. Jelas Bung. Masuk Bung. Angka 25 sama. Juga sosok pemain yang mahal kembali Proliga memiliki masih bisa dikuat Edo dan itu juga terjadi serangan balik melainkan Pepe buah anak 25 melainkan seorang Adi Bohai. Setelah Adi Bohai dibangkit atau masuk parmi ditutupkan, ini dia Willy kembali bangkit dengan tenang mencoba gerak cepat Eko tapi ini tidak ragu umpan dikasih Damar. Oke, Damar masuk gol. 2-6.
26 sama maksud kami. Ayo kita lihat bagaimana seorang Konate ini dia akan coba gesit dimainkan Konate. Sosok pemain yang cukup bangga melainkan Konate. Dan ini dia terjadi balasan. Lainkan Pepe. Hebatnya pukulan keras Muhammad Pepe. Dan ini dia terjadi balasan. Lainkan Pepe. Musuh Anda melainkan Trian Salon. Dengan angka 2-7-2-6 kita lihat. Ini dia Pepe. Masih Pepe. Masih Pepe. Mas bukan main sama super dimainkan. Tapi kembali Agi. Apun Aris. Masuk Manin 2-7 sama. Kembali kita lihat Trian Salon. Siapakah dia? Lainkan Oki. Dengan cantiknya Oki. Dibalas ketat. Edo kita lihat. Putus-putus. Bagi Trian Salon 2-8-7. Masih Oki Damar. Ini dia Oki Damar. Lagi-lagi Oki. Masih Oki. Oki. Viral di media sosial kembali Oki. Terkuras mungkin stamina Oki. Terkuras. Apakah tim out diberikan? Tidak ya. Tidak. Kita lihat. Hanya kesempatan. Gagal teknis mungkin bagi Oki. Ini dia Putu kembali. Mencoba meraih angka dengan baik. Tapi hebatnya kembali Eko. Kembali Denny dan Aris. Masih dikejar tapi santai. Lalu ke 8 kita lihat. Ayo 2-9-2-8. Kembali masih sangat super dimainkan Putu. Apakah bisa atau tidak Putu kembali dibalas dengan baik oleh seorang Aris. Kita lihat. Nampaknya datang serangan tapi sayang. Bisa sudah mungkin. Ya, kami akan ulang nanti ya. Saya Buler. Tadi atau juga ya. Namun nanti ya. Kita lihat. Sementara bola bulat masih dikuasai dengan Ganteng. Siapakah ini pick up? Babak kedua kembali. Melainkan Irwan. Ini dia Irwan. Masih Irwan. Masih Irwan. Apakah akan bisa Irwan kembali mengajar? Ya angka 25 mungkin di pick up babak kedua. Karena jelas ini terjadi serangan super dimainkan mereka. Akan dibalas satu persatu. Dan kembali tumpu. Melainkan Ope. Terjadi pergerakan yang mulia dimainkan sosok seorang Edo. Sosok yang berikirkan. Tuan, tuan. Pilih kita lihat. Irwan Susilo Bambang Yudhoyono kita lihat. Ini dia Irwan Susilo Bambang Yudhoyono. Kembali berbicara dengan tangan hebatnya. Akan coba berpetik Agi. Masya Allah. Banyak kompromi Edo. Main keras kita lihat Edo. Akan coba berpetik Agi. Masya Allah. Banyak kompromi Edo. Irwan Susilo Bambang Yudhoyono kembali. Masih ada Agi. Kembali kita lihat bagaimana. Sedikit agak galau. Karena Konate menutup di sana. Pepe. Dia sampai Pepe kembali masuk ke angka 3-0. Baik hadirin kembali ke lapangan setelah bola bundar dimiliki Muhammad Irwan sebagai toser senior kali ini. Mencoba lagi di sana supaya mainkan dengan Ganteng. Tapi mungkin ada Agi di sana. Tidak mau ragu diri. Ini juga Edo sangat bahaya. Ya, lucunya Irwan kembali apalagi Edo masih tetap dimiliki Edo. Kita lihat dengan semangatnya Edo, begitu juga sebaliknya Irwan, begitu juga Aris. Kita lihat ini terjadi. Oke, luar biasa. Serangan manis pun akan terasa pahit dirasakan oleh musuh Anda. Oki baru memecahkan angka kita juga bisa tambah 1-4 kedudukan. Oh, 1-4 kita lihat. Apakah bisa ditambah atau tidak karena serangan super tidak mana? Ternyata gagal 2-8-8. Ini baiknya cipik manusia satu saat ada kesalahannya dan kembali diperbaiki di sana dengan baik. Wei, kami akan gagal main 3-4. PR 1 manik untuk sama. Kejar pakai Avanza. Tidak usah pakai roda lama banget. Apalagi pakai ninja. Dengan semangatnya kembali Foto. Begitu juga Irwan. Kita lihat apalagi Edo. Tenang kurang dimiliki Oki Damar. Ternyata ada Konate. Edo. Tenang kurang dimiliki Oki Damar. Ternyata ada Konate. Ini Eko. Masih Eko. Gelap cepat Eko. Oh masuk dong. Jelas masuk gong. Angka bertemu 5-4. Dunia terbalik terjadi. Namun kembali ini pertandingan dilaju. Karena sindang kirut saja ini wayang. Mari lanjut kita berjuang. Mari lanjut kita berjuang. Karena Eko habis-habisan adu gengsi. Akan coba semangatnya bukan main. Eko coba dibalas dengan baik. Melainkan Tuhan kembali. Eko dengan teman gelap banget. Melainkan Tuhan kembali. 5
Edo. Siapa yang akan diarah, kita lihat. Yang diancam, kita lihat. Maksudnya Aki yang dicari dan kembali. Oke, begitu hebatnya tangan kita. Oke, kembali kita lihat ini terjadi. Eko tidak berhasil nyebrang. Akhirnya terhalang oleh netting di depan. Secawan madu disorokan tumpah di lapangan. Sebutir cinta diberikan terlangsung di lapangan. Anak lawan Ima. Kembali Edo. Ini dia Edo. Masih Edo. Dibalas ketat kembali Aris. Itu dia Aris. Insan menutup rapat-rapat melihatkan Willy dan Pepe. 7 melawan 5. Punya misi, mari kita bekerja mengenai olahraga. Cari angka 25 di babak yang pertama, kedua, dan ketiga. Apakah bisa atau tidak boleh dimainkan dengan ganteng. Ini dia Rocky. Masih kembali Edo. Ada Irwan di sana. Ternyata gagal foto kali ini. 6 melawan 7. Angka gratis mungkin seorang Putu mengalami kegagalan namun tidak akan terulang kembali. Karena akan berhati-hati jauh lebih baik, kita lihat. Semangatnya ini dia Ponati. Masih bisa dibaca kembali nomor 2 melainkan Al-Bohai. Ternyata akan masuk panik. 8 melawan 2. Kita lihat bagaimana Adi Bohai. Dengan duduk dan di bangku kumpuk Adi Bohai. Kembali Bison dimasukkan. Apalagi Willy kembali muncul. Di layar kaca dilihat seorang Willy. Apalagi di gelora Citra Cinenjo ini. Muhammad Willy dengan satu pukulan keras, tapi sayang terlalu keluar sehingga Ayu Ting Ting berbicara. Terlalu keras, jangan. Terlalu lemah, jangan. Terlalu tinggi, jangan. Terlalu rendah, jangan. Seirang, seirang saja agar supaya masuk gol pertama dikuasai Irwan dan jangan masuk kembali lainkan Bison. 9 saja agar supaya masuk gol pertama dikuasai Irwan dan jangan masuk kembali lainkan Bison. Muhammad Wilson, kita lihat ini di Bison. Apalagi Pipit kembali mundur ke belakang, bukan untuk kabur, tapi Pipit demi untuk sterilkan tempat Anda. Apakah bisa atau tidak Anda mengejar angka 25? Karena Eko tidak ragu kembali, kita lihat ini dia. Semangatnya, serangan super melainkan Kanik. 8-9. Seorang Kanik inilah dia, seperti golok pemain Kanik saja. Apakah bisa atau tidak boleh dikuasai Aris? Kembali Aris membuka pintu lebar dengan semangat yang putu di sana. Apalagi Irwan. Jadi pisau. 10-8. 2 tertinggal kembali pemilik unggul. Apakah bisa atau tidak Putu kembali menghabiskannya 25? Karena semangatnya Putu mencoba lagi-lagi serangan super akan dimainkan. Itu dia kejamnya Putu. Akan dibalas dengan baik. Saya dikatakan gagal mani. Maka pon 9-10. Ayo kita lihat bagaimana kembali tumbuh di tangan seorang panik. Masih dibalas dengan Wilson. 11-9. Nah, sudah kita lihat bagaimana semangatnya bukan sama super akan Wilson. Masih mencoba jam set dimainkan Kang Bison. Apakah bisa atau tidak dibalas dengan baik anak-anak Trian? Karena semangatnya putra Trian. Namun dikatakan luar. Maka poin 10-11. Jangan selingkuh. Nanti akan dibalas. Kita lihat bagaimana Denny masih tetap utuh di tangan Denny. Semangatnya putuh. Bali Irwan di sana. Masih serangan balasan Edo. Namun diblocking habis-habisan. Dua insan bahkan tidak menutupnya rapat-rapat. Ditolak dan dicegal mentang-mentang. 11 sama. Tidak Denny kembali menambah angka karena jelas Putu dan Irwan pasangan yang ideal. Begitu sebaliknya Willy gagal. 12-11. Kita lihat dunia terbalik lagi-lagi terjadi. Melainkan Denny akan berhasil atau tidak. Semangat Denny. Kita lihat Denny masih ditambah dengan baik serangan manisnya. Terjadi Ahmad Edo dikatakan galak. Namun kali ini gagal main. 13-11 untuk Teo diberikan kembali boleh. Oke, coy, kembali gali belut di pinggir jalan. Mari lanjut seliklan. Sementara bola bulat masih dikuasai dengan baik seorang Denny. Dan kembali tumbuh bola pertama dengan tosan melihat Irwan. Itu kejarnya Willy. 12-13. Seorang sosok pemain mahal Muhammad Willy kembali akan kejam. Dan itu dia terjadi serangan kejam dimainkan Muhammad Irwan. Apakah Irwan akan bisa mengalahkan lawan dengan satu sentuhan yang hebat di dalam Agi. Dibalas lagi di sana dengan baik. Tapi kalau nanti apalagi Oki. Masih ada serangan kejamnya. Namun sayang keluar. 14-12. 14 angka dimiliki Rian Salon. Kita lihat anak belakang. Melainkan Eko yang dicari. Kembali Irwan. Kita lihat Pipit kembali beruntung. Tambahkan 13-14. 13-14 kedudukan di babak yang kedua. Dan ini dia Edo. Masih Edo. Membuka pintu lebar Edo. Akan coba Edo kerja keras. Namun Agi tidak mau gagal. Kembali kita lihat bagaimana riwayat Konate. Maka poin paling 15 melawan 13 di babak yang kedua.
15-13 kedudukan di babak yang kedua mantra akan dibaca si Salabim abar kada berani di kecemun akan kecemun lima sepuluh ting nong nak nong nak 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 satu sama mantra dibaca lepas kita bola ditinggalkan pengintai lagi jawab langsung begitu mantul mata betul keras bukan main karena seorang kade luar biasa lima poin 16-13 langsung kami kedudukan di babak yang kedua masih kembali bola dimiliki Konate. Sosok pemain mahal dari Konate. Konate mencoba pintu lebar akan dibukakan Konate. Bahaya bukan main Konate dibalas dengan kejam apalagi seorang Adibohai. Dan itu dia terjadi salah PP. Saya melanggar terjadi maka poin kembali 14-16 kembali ini dia seorang Willy akan kejam bukan main serangan super dimiliki Anda di bandang. Dengan baik dibalas kembali. Masih Willy mencoba pintu lebar dibukakan dan kembali akan diterima dengan semangat. Ada kembali itu di sana. Kembali ada serangan super Muhammad Abu Dhabi. Kembali di sana. 16 sama kedudukan di babak yang kedua. Dua, tiga, dua, puluh.
2-3-20 hanya 2 biji normal untuk habis di babak yang kedua. Persiapan media untuk menjemput karena yang kalah sekarang tidak akan keluar lapangan. Kembali saksikan di lapangan sangat indah. Bola pertama diberikan dengan kantong lagi Oke Damar. Akan berhasil angka dimainkan Oke Damar. 2-1-2-3. Tipis bedanya 1 itu sama kejar Pak Kapansa. Apakah bisa atau tidak Eko? Karena Eko punya misi dan misi ini lolos. Tidak akan membatangkan hampa mungkin. Karena lojatnya bola pertama dikirimkan Irwan bisa dapat. Wili. Masuk Bung jelas masuk. Dengan 2-4-2-1. Kesempatan Edo ini di Edo. Sosok pemain yang cukup galak Edo. Makanya Edo pandai memainkan baso dimakan sama Edo. Tapi jelas bola juga ingin dimakan langsung dengan pukul kerasnya. Apakah bisa Soti dipertahankan dengan baik? Karena jelas bahwa Eko jangan terima Irwan. Cukup kolaborasi. Di babak yang kedua ini tetap dimenangkan langsung oleh tuan rumah pemilu dengan